Dua maut manakala lapan lagi parah apabila sebuah bas sewa terbabas dan terbalik dalam parit di Batu 26 Asam Jawa Kuala Selangor pagi tadi. Dalam kejadian itu kira-kira pukul 5 pagi tadi, seramai 22 mangsa lagi daripada 48 penumpang warga Indonesia serta pemandu bas berkenaan cedera ringan. 16 lagi penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Penolong pengarah operasi bom Bas Selangor, Muhammad Sani Harul berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 5.05 pagi sebelum mengarahkan pasukan penyelamat dari Balai Bomba Kuala Selangor serta Tanjung Karang ke lokasi kejadian. Terdapat dua mangsa tersebut di bawah bas yang terbalik dan pasukan bomba penyelamat mengambil masa kira-kira 10 minit untuk mengeluarkan mereka. Mangsa yang meninggal dunia adalah seorang lelaki dan seorang wanita yang dipercayai penumpang bas. Bas tersebut dikatakan disewa khas dan membawa warga Indonesia dari Pasar Seni, Kuala Lumpur untuk ke JT di Bagan Datu berkemungkinan untuk pulang ke negara asal. Di dalam bas tersebut terdapat lebih kurang 47 penumpang dan orang pemandu lah, di mana 32 lelaki dan 16 wanita. Jadi kesemua penumpang itu merupakan warga daripada Indonesia. Kejadian tersebut, setibanya di kawasan tersebut, kita dapati 6 mangsa telah tersepit dan 2 daripada yang tersepit itu telah meninggal dunia, seorang lelaki dan seorang wanita. 8 orang cedera parah, 2 orang cedera ringan dan 16 penumpang tersebut telah selamat. Semua mangsa telah dibawa ke Hospital Tanjung Karang dan Sungai Buloh dengan menggunakan lebih kurang ambulans daripada pihak hospital, bomba dan juga Jepam. Semua mangsa yang cedera parah, ringan dan juga yang telah meninggal telah dibawa ke dua hospital, ke Hospital Tanjung Karang dan juga Hospital Sungai Buloh. Buat masa sekarang, pihak polis sedang membuat catatan lanjut berhubung dengan punca kemalangan dan juga sesatan terhadap pemandu yang selamat dan juga lebih kurang 16 mangsa yang selamat dan juga yang cedera masih dalam sesatan. Keadaan lalu lintas terkawal lah, di mana pihak polis telah membuka satu laluan untuk memulihkan pergerakan lalu lintas.